Kalau ditanya how to overcome atau tadi istilahnya SWOT. Apa singkatannya? Strength, weakness, opportunity, threat. Oke. Okay. Wow. Very economical. Saya I like to put it as simple as possible ya. Jadi gini, buat saya penting sekali untuk tahu kelemahan juga, gitu. Jadi saya tahu persis weakness saya yang saya punya, gitu. Emang ada aja ya. Banyak. Masa sih. Banyak. Apa contohnya? Jadi to be aware, saya cuma berpegangan satu sama kata-kata ibu saya, bahwa spotlight itu nggak selalu ada buat kamu. Dan buat saya itu artinya maknanya dalam sekali. Gitu. Jadi dari situ saya men-treat opportunity yang datang ke saya ketika saya diberikan kesempatan, saya treat sebaik mungkin, dan that's how I overcome things. Jadi challenges itu akan selalu ada dalam film, apalagi kerja di film tuh kita very unpredictable. This year might be quote unquote your year gitulah. Wah gila, ini tahun yang dalam konteks karir ya gitu, pencapaian dalam film dan lain-lain itu lagi tahun yang sangat baik. Although setiap tahun selalu punya hal yang saya syukuri, tapi itu nilainya sangat personal. Tapi dalam urusan karir yang dilihat oleh publik, tidak melulu gitu. Pasti ada ups and downs-nya. Balik lagi sih, sesederhana mensyukuri apa yang masih diberikan. Karena as an actor, saya itu di hire. Kami berdua, pemainnya, Nak, saya. Kami-kami ini sebenarnya actor for hire. Kita tuh di hire oleh saudara, kita dipercaya oleh saudara. Ketika kepercayaan itu masih ada dan masih bisa kita bina dan pupuk terus-menerus, mudah-mudahan sih itu memperpanjang usia berkarirnya. Mungkin itu aja sih. Jadi harus grateful juga ya, bersyukur ya. Yeah, I think so. I mean, as simple as that. Yeah, kan? Gak tahu ya gue sih. Tak disangka-sangka, itu pasti sebuah challenge yang luar biasa. Lu tegang gak sih? Sebenarnya kita juga bingung sih waktu kami Arya dihubungin sama Mas Tama juga, kita kayak, kirain baca narasi. Jadi sorry ya teman-teman, out of context sedikit. Ya diminta nyanyi, itu gue pikir diminta narasi. Oh gitu. Maksudnya jadi kayak baca puisi. Jadi awalnya adalah sebuah sama. Karena awalnya dikasihnya narasi. Oh gitu. World apa water is bla 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 bla. Kalau narasi kan ya like acting lah ya. Okay, iyalah, dong. Oh, gitu. Baca deh prompter gitu kan. Terus nyanyi sambil ada narasinya maksudnya Mas. Gitu. Oh gitu. Dan itu tahunya tuh pas udah di sana atau? Ya, hamin tiga lah. Yang benar. Wow. Gila. You did a great job, man. But thank you. Kita super impressed loh. Jadi next thank kayaknya musikal nih kayaknya. Azim. Amin. Mungkin itu ya Mas, sorry. Yang SWAT tadi ya. I grew up as a diplomatic child. Anak diplomat yang kerjanya setiap 3 tahun, 4 tahun sekali pindah ke negara lain. Pulang 4 tahun, bapak saya tugas, pulang ke Indonesia 2 tahun, pergi lagi 4 tahun, pulang lagi setahun, pergi. Jadi, so if you ask me waktu akhir tahun 97 for good di Indonesia tuh, I didn't know what I was going to do gitu kan, apalagi coming from the background yang orang tua saya, keluarga besar saya tuh semuanya profesinya tuh jelas. Maksudnya kayak dokter lah, arsitek lah, gitu kan. Pokoknya yang jelas-jelas bankir lah, gitu. Even sampai nerina kuliah pun, I didn't know what I was going to be, gitu loh. Dulu kuliah apa sih, Nak? STIE Perbanas, ya. Manajemen perbankan yang ujung-ujungnya memanage duit sendiri. Gitu. Okay. I didn't know, karena Nirina akhirnya ngomongkan sama orang tua, kayaknya kantoran tuh bukan buat Nak deh, gitu. Tapi kembali lagi, perdebatannya adalah no. Kamu harus ngambil profesi yang jelas. Ya sudahlah. Akhirnya hanya untuk orang tua Nirina memilih STIE Perbanas itu karena ya sebagai bankir gitu kan, jelas. Habis dari sini kita kerjanya di bank, 9 to 5, gini. Although waktu itu akhirnya yaudah deh biar orang tua seneng, nah ambil aja deh kuliah gitu. Padahal dari itu, nah saat itu Nirina udah di titik yang
agak sombong karena Nirna memiliki kemahiran adalah bahasa Mandarin. Dan waktu itu pas lagi Nirna pulang ke Indonesia itu tahun 97, Nirna itu sudah ditawarin pekerjaan yang adalah gajinya dolar. Wow. Tapi bukan sebagai, maksudnya bukan bankir apa segala, tapi as someone yang bisa berbahasa Mandarin gitu loh. So itu SMA, jadi lu udah ngomong sama orang tua, I'm not gonna go to university, ngapain orang susah-susah orang ke apa kuliah belum tentu dapat kerjaan. Nah, ini Rina SMA udah didawarin kerjaan loh, gajinya dolar loh gitu. No, orang tua saya tetap no. Kuliah dulu, abis itu kamu terserah mau ngambil apa. Aduh, ya udah, okay, fine. ITB, ngambil seni rupa, lulus. Do you know what they say? Kamu mau jadi apa? Pemahat. What? ITB seni rupa digituin sama bapakku. Ya udah, akhirnya udah kan karena ITB seni rupa udah lewat, ya udah akhirnya masuk swasta which is STI Perbanas. Ya udah deh, pokoknya jalinin aja dulu. Kuliah, selesai, langsung dapat ijazah kasih orang tua. Nih. Udah ya. Udah selesai kan tugas saya sebagai anak memenuhi permintaan orang tua. Ini ijazah saya kasih. Abis itu please saya boleh menentukan hidup saya sendiri. Sok-sokan padahal belum tahu mau jadi apa. Sampai akhirnya waktu itu masuklah ke radio di mana kita bertemu. Betul. Walaupun waktu itu akhirnya dari radio pun Nirna ditolak. Pertamanya Nirna diterima di Prambors. Di Prambors Nirna ikut sampai 3 bulan sampai udah sampai ya pokoknya udah latihan semua. Tiba-tiba ujung-ujungnya dikasih hasil penilaiannya, "Sorry Nirna, kamu itu memiliki kecacatan vokal." Kalau orang kan cacat vokal karena mungkin, maaf ya, tapi maksudnya biasanya cadel. Kan untuk penyiar itu dulu adalah sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Nah kalau Nirna bukan cadel, Nirna itu baru pulang dari China, di mana S itu, Nirna pakai kawat gigi lagi. Jadi S-nya Nirna jadi Ash, D-nya Nirna jadi T, T-nya Nirna jadi T. Karena memang di China itu tidak ada D sama T gitu kan. Ya Allah, siaran radio aja ditolak gitu kan. Sampai akhirnya masuklah ke radio yang lantai 8 Gedung Sarinah Tamrin. Dari situ baru mulai tuh. Dari situ terus kemudian, nah radionya tuh kan memang waktu itu in sync with MTV juga. Akhirnya masuk mulai MTV segala macam. Ih seru ya gini. Udah akhirnya, nah karena dari background anak diplomat, penyesuaian adalah hal yang selalu Nirna lakukan setiap 4 tahun. Datang ke sekolah baru lagi, naik ke depan panggung langsung ngomong, "Hello, my name is Nirna and I'm from Indonesia. Nice to meet you." Itu setiap 4 tahun. Okay. Jadi beradaptasi lagi. Tapi ternyata ujung-ujungnya Nirna merasa, "Wow, ternyata menjadi anak seorang diplomat yang Nirna rasakan menjadi poin plusnya Nirna adalah mudah beradaptasi." Dan, walaupun challenge ya awalnya ya. Walaupun challenge gitu kan ciut, wah gila. Ditaruh di China di umur Nirna lagi tumbuh-tumbuhnya sebagai seorang remaja yang lagi baru punya bestie gitu, tiba-tiba pek ditaruh di China bisa bahasanya aja enggak. So kayak benar-benar datang ke sekolah gitu, bahasa Inggris pun enggak bisa. Jadi benar-benar kayak duduk sebelah Nirna orang Korea, sebelah kanan Nirna orang Vietnam, ngomongnya gimana? Dikasih kertas kan. Mana nih ya? Excuse me, this what? Akhirnya, oh this is me, ini. Aduh, cepet bener ngomongnya kan. Ah gimana gitu. Lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba gurunya ngomong di depan gitu. Nih, pizza ya, biasa. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Intinya dia bilang, kamu jangan ngomong, ini lagi di dalam kelas, konsentrasi. Tapi kan gak ngerti, nah pikirnya dimarahin 3 bulan, sumpah Nirna bener-bener 3 bulan ngasih tau Buya sama Mama gitu, pulang gak mau, ini apaan sih sekolah aku dimarah-marahin gitu. Tapi ya udah akhirnya ya itu dia, background ini yang Nirna appreciate adalah yes, membentuk Nirna menjadi seseorang yang mudah beradaptasi. Dan alhamdulillah ternyata dulu kan gak ngerti ya namanya extrovert introvert gitu-gitu kan. Tapi yang Nirna tahu adalah ya udah pokoknya Nirna tidak punya rasa takut karena tadi itu selalu bertemu sama orang yang berbeda-beda dari nationality yang berbeda-beda. Jadi Nirna tidak punya rasa takut hajar bleh gitu kan. Benar-benar kayak ini coba, itu coba, semua dicobain gitu. Nah, dari MTV sampai segala macam, MTV sama
waktu itu pertama kali ditawarin film tuh waktunya kurang lebih bersamaan. Wah, itu struggle-nya luar biasa. Baru diterima di MTV, kemudian juga ada film pertama. Jadi Nirina tuh membagi waktunya yang adalah gini. Nirina siaran MTV itu syutingnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian jam 6 sore Nirina sudah harus ada di lokasi syuting sampai jam 5 pagi. Jam 6 pagi Nirina udah syuting lagi. Jadi kalau ada orang, itu judul pertama film Nirina kan adalah 30 hari mencari cinta. Kalau buat kehidupan Nirina pribadi itu adalah 30 hari tidak tidur. Itu bener-bener, oh my god, kayak begini banget ya. Karena yang satu sisi I love my job and I love exploring. And kayaknya akhirnya energinya dapetnya dari itu. Jadi ya udahlah sih, bleden nggak tidur deh, tidurnya hanya di dalam mobil itu aja gitu. Jadi berdasarkan tadi tuh, so talking about the SWOT tadi, Nirina tidak punya takut, beranikan diri untuk mengeksplor, dan ternyata alhamdulillah weakness yang Nirina sadarin adalah satu. Datang ke Indonesia, casting selalu kalah sama perempuan yang lebih tinggi. Ya kan? Terus kemudian di 30 hari mencari cinta, tiba-tiba itu kok kekurangan Nirina menjadi kelebihan Nirina. Karena film pertama Nirina, karakternya adalah seorang perempuan yang bermasalah sama tinggi badannya. Jadi akhirnya kayak, wow, kayaknya pada saat kamu menerima kekurangan kamu adalah pada saat itu menjadi titik yang kayak, ya udah, maybe it's a point from you to start from there gitu loh. Jadi udah nerima kekurangan, terus begitu memiliki sifat yang hajar bleh dan tidak punya takut. I guess never stop exploring. And you know what? Kenapa Nirina dapat pertama kali film itu Nirina adalah karena Nirina tidak pernah berhenti bertanya. Jadi waktu pas lagi Nirina di radio MTV itu, yang membuat company profile-nya adalah Rex Cinema. Rex Cinema waktu itu sudah bikin film Jelangkung. Dan waktu itu Nirina baru pulang ke Indonesia, jadi kayak pengen tahu dong kalau misalnya syuting di film di Indonesia itu kayak gimana sih gitu. Mau dong datang ke lokasi syuting, atau misalnya kalau ada peran-peran kecil yang cuma numpang lewat juga, gua coba gitu loh. So makanya never stop exploring and never stop asking. Karena other people don't understand what you want unless you talk about it and you ask. Gitu. Jadi satu pembelajaran hidup yang mungkin yang akhirnya membuat Nirina menjadi ada di titik ini adalah salah satunya adalah never stop exploring, never stop asking, dan tidak ada yang namanya gengsi. Itu aja. Pikir dari sebelum 2019 menyadari kelemahan aku adalah mengambil pekerjaan di luar dunia film gitu. Setelah 2019 ke atas jadi sadar bahwa hal terpenting untuk ada di step ini adalah pertama konsisten, fokus, sama honesty dan respect. Kenapa konsisten? Karena kalau kita tahu apa goal tujuan hidup kita dan pengen apa sesuai dengan passion kita, konsisten melakukan itu terus gitu. Terus sama fokus, fokus itu adalah membawa kita ke karya-karya yang lebih baik. Kalau kan setiap yang diberikan pekerjaan terus kita melakukan hal dengan detail dan bagus, itu akan ada hasilnya buat kita sendiri. Terus jujur, karena setiap karya yang dikeluarkan harus dibuat secara jujur gitu. Terus tambah lagi respect. Kita di dunia film bekerja dengan kadang umur yang lebih jauh lebih tua dari kita, kameramen kah, artistik atau produser atau aktor gitu. Jadi kita harus respect sama tim kita sendiri untuk mendapatkan karya yang lebih baik gitu. Nah, salah satunya contoh di konsistensi kita adalah waktu mahasiswa aku pengen banget gitu punya wishlist, punya film, selalu pengen bikin film yang bisa diterima secara global, nggak hanya ditonton di Indonesia tapi di luar juga. Ketika kita sebagai filmmaker pengen banget selalu submit ke festival dan lain-lain, dan tantangannya itu sangat-sangat susah banget karena ketika kita submit ke festival pasti yang datang ribuan ditonton yang oleh orang-orang luar yang dia punya ini sendiri gitu, punya ketetapan sendiri tentang film-film yang harus beredar di festival itu. Dan waktu zaman kuliah ada wishlistku tuh pengen banget masuk ke Rotterdam karena semua senior bicara tentang festival itu dan kayaknya festival yang sangat menarik banget.
dan baru kejadian baru di 2024 setelah lama ada di bisnis itu kan. Jadi buat aku adalah konsisten berkarya dan fokus untuk membuat yang baik pasti akan hadir sendiri dengan mimpi kita itu gitu. Belakangan ini bahwa dari kecil papa selalu ngajakin ke bioskop dekat rumah. Kita nonton setiap weekend, nonton film gitu. Terus inget cerita-ceritanya, tapi baru tahu itu belakangan ini kenapa ya bisa ada di dunia film. Oh, ternyata di bawah alam bawah sadar kita waktu kecil melihat itu dan membawa sebenarnya dari SD ke SMA cita-citanya pengen jadi dokter karena dokter profesinya kayak banyak uang, kaya gitu kan. Nah, pengen jadi dokter tapi tiba-tiba ke bawah sendiri ke dunia film itu dunia yang gak disangka-sangka tapi seneng. Sebenarnya dunia film bikin kalau orang dengar kerjanya di mana film ya, sampai sekarang kan itu adalah dunia entertainment yang buat sebagian orang di luar sana adalah glamor, mengasihkan dan lain-lain. Tapi buat aku yang ngejalanin, ini dunia yang kalau kita nggak kuat secara spiritual, kita akan bisa depresi sendiri karena once kita bikin bagus-bagus, terus kita bikin satu kesalahan, orang tuh langsung berubah 360 derajat. Dia nggak akan ngelihat yang bagusnya, tapi dia cuma ngelihat satu kesalahannya aja gitu. Jadi menyeramkan. Jadi kita harus punya jarak sih sama kenyamanan kita sendiri gitu untuk kita bisa tahu bahwa kita semua ini yang dunia ini cuma titipan itu sih. Untungnya Nirina itu suka dengan dunia film bukan karena kepopularitasannya. Bukan karena embel-embelnya. Bukan, even dari kita seorang penyiar radio lah gitu loh. Karena memang gini. Nah, bersyukur bahwa akhirnya Nah menjalani sebuah pekerjaan yang memang Nirina cintai. Nirina sadari banyak banget orang-orang yang harus bekerja di sebuah profesi karena harus bekerja. Itu one of the privilege yang Nirina rasakan gitu. Jadi kayak how do I stay grounded? I don't know if I am gitu. If I do, if you look at me that way, ya alhamdulillah. Tapi satu hal yang Nirina sadari bahwa yang paling bahaya dalam kami sebagai seorang pemain film atau dunia entertain atau entertainment ini adalah pada saat kita dielu-elukan sama orang, dicintai, diperhatikan, diberikan perhatian sebegitunya, itu memang satu hal yang ada kok momennya di mana kita mungkin Nah ngomong untuk Nah pribadi aja dulu deh gitu. Ada kok momennya di mana Nirina juga pernah ngerasain kayak power syndrome atau mungkin besar kepala gitu loh. Tapi alhamdulillahnya keluarga Nirina tuh yang selalu mengingatkan bahwa ya kembali lagi profesi kamu adalah profesi yang kalau kamu tidak jaga dengan baik itu bisa lewat dengan cepat. Karena penggantinya datang dengan ya hilir mudik dan segala macam dan selalu datang fresh faces. Jadi for me to be grounded, kayaknya untungnya Nirina cepat sekali melalui proses di mana waktu pas lagi Nirina lagi besar kepalanya cepet lewat berarti ya. Cepat lewat dan cepat ingat bahwa iya memang orang tua sih yang mengingatkan gitu. Orang tua dan teman gitu. Jadi yang kayak buat apa sih marah-marah, buat apa sih, kayak selalu ada dulu pas lagi momen-momen lagi main film waktu dijadikan anak emas gitu kan. Akhirnya ingetnya adalah pas lagi kita dijadikan anak emas, ada sebuah kejadian di mana pernah banget dijadikan anak emas, kemudian ada sebuah film yang mungkin gimana tiba-tiba akhirnya dan digantikan sama orang lain karena followers nggak banyak apa segala macam gitu. Kayak wah di situ tuh kayak wow, it hits me a lot gitu loh. Apalagi benar-benar waktu itu pernah ada di momen dimana katanya kalau misalnya filmnya yang main Nirina penontonnya dijamin minimal berapa, itu tuh orang lain yang ngomong kayak bener ya kayak gitu ya gitu loh. Untungnya nggak pernah merasa kayak gitu, tapi pada saat Nirina digantikan, jadi itu tuh udah tinggal istilahnya apa ya, dari direkturnya udah minta Nirina, dari semua lah udah ngomong, udah mau kontrak, udah ngomongin bahwa Nirina harus siap
naik berat badan ya, terus nanti diturunin lagi segala macam tantangan dong gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba pas lagi itu director tiba-tiba datang, nak sorry ya nggak jadi lo. Hah, bukannya kita orang ngomong jauh banget, gue pikir lo ngomong kayak gitu berarti kita udah 90% oke gitu. Enggak, PH-nya atau produsernya bilang pilihnya yang lain. Oke, gue pengen tahu kenapa, karena followersnya banyak. Wah. Dan di situ Nabi bilang, oke, ini yang dibilang bahwa kalau kita tidak kuat-kuat mental, kita bisa jadi depresif, kita bisa jadi even, I don't know, even sampai suicidal. Makanya di luar negeri banyak banget ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi, adalah kalau, nah kembali dengan kunciannya yang adalah orang tuanya selalu bilang, kalau memang itu milik kamu, itu akan jadi milik kamu. Tapi kalau segala sesuatu yang dipaksakan, itu tidak akan jadi indah akhirnya. So just let it go. Insya Allah kalau kamu udah ikhlas, nanti akan datang yang lebih baik kok. Gitu. Dari situ baru kayak, pada waktu itu sih sempat kayak nangis berhari-hari. Gila, cuma karena followers. Oh my god. Gitu. And it happens karena followers. And ya udah nggak apa-apa. That's reality that we have to face. Dan Nah juga nggak bisa gitu tipenya. Bahkan Nah punya Instagram tuh lumayan telat sih gitu loh. Karena Nah bukan ekstrovertnya Nah nggak bisa gitu kayak yang hi guys aku ada di sini gitu segala macam, atau foto yang selfie segala macam, I can't gitu loh. Tapi ya udah, seiring jalannya waktu belajar tentang Instagram, tentang branding diri segala macam, ya udah. Dan bahkan sampai di titik yang gak apa-apa deh punya followersnya segitu, tapi followers Nina tidak ada satupun yang toxic. Tidak ada pernah satupun komen yang kasar, menyakitkan, yang banyak sekali dihadapi sama anak-anak yang followersnya banyak tapi isinya menghujat, mengapa. Jadi I'm like, oh yaudah, alhamdulillah yang Nirina punya itu patut disyukuri. Jadi, nah, kenapa Nirina bilang setiap karakter yang Nirina mainkan itu memberikan pelajaran? Salah satunya adalah di keluarga Cemara. Itu ada banget kata-kata yang dikatakan oleh almarhum Arswendo yang bilang adalah, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Jangan pernah berlibur untuk bersyukur. Syukurilah apapun yang kamu hadapi. Jadi udah, dari situ itu jadi pegangan. So, if you make peace with yourself, nothing else matter. Oh, kamu dengar dari mana? But I appreciate it. Thank you so much. Karena grounded atau enggaknya, saya enggak tahu, terus terang. Because I'm very firm as a person. Saya lumayan kaku. Dan saya tuh lumayan temperamental di lokasi syuting until today, to be honest. So, grounded, I hope so. So I just can, all I can say is thank you very much. Sudah jauh berkurang sekarang karena umur. I'm getting old guys. I'm reaching out 40 juga, jadi mungkin lah. Belum. Tapi saya nggak tahu ya, grounded itu definisi yang apakah kalau kita ketemu orang senyum, halo apa segala macam, atau yang sincere. Gitu. Karena menurut saya itu juga poin tersendiri. Saya kalau ditanya apa yang menyebabkan, if some people say Reza is quite humble atau apa, I think honestly I don't know. Tapi saya selalu detach diri saya dari keaktoran saya. Karena buat saya it's just a part of me. It doesn't define who I am. Saya ya Reza Rahadian. I'm just a human being. I have friends yang nggak di industri ini. So I don't talk about films when I surrounded by my inner circle or my family, we talk about something else gitu ya. Jadi me-nya tuh otomatis langsung ke eliminir sendiri gitu. Jadi saya selalu detach diri saya dari profesi saya ketika saya udah gak berada di set. Ibu saya adalah orang yang paling sering mengingatkan saya, if somebody asks you for a picture, it's not too heavy. So you just smile, let's do it. I know you're tired sometimes. It's a piece of smile. How hard can it be? Yeah. Tapi terus terang, ada waktunya mungkin saya bilang, I'm so sorry, I cannot. Tapi saya mencoba menolak secara halus. Gitu mungkin saya udah lagi di tahap yang, ya manusia biasa ya, lagi benar-benar udah capek banget. But anyway, saya jump aja ya langsung ke Reza lagi.
I think for me nowadays it's a joke. It's completely a joke, which is funny enough for me. Saya dulu saya lumayan sempat agak kenapa gue jadi salah ya? Gitu maksudnya shooting, kerja gitu. Itu kan kesempatan yang diberikan orang ya, yeah. Terus ketika itu dibombardir dengan sesuatu yang kayak kenapa sih dia lagi sempat ada di periode yang sangat defensif, ya udah nggak usah nonton filmnya repot amat gitu kan, sampai akhirnya sebenarnya saya akhirnya menyadari bahwa ya itu sesuatu yang kontrolnya bukan di saya, and I it's okay bahwa memang menerima nggak semua hal bisa saya kontrol, jadi saya bisa kontrol reaksi saya aja gitu, and that would be my reaction nowadays is it's funny enough. Karena saya main film tuh setahun mungkin 3, maksimal 4. Belum tentu laku semua juga. Jadi kayaknya kalau ada film masih ada saya muncul tiba-tiba Reza lagi, I don't know guys. I mean, aku mau. Saya nggak tahu itu karena publikasinya mungkin kadang-kadang yang nggak bisa kita kontrol. Iya, apalagi timing ini, enggak jam apa tayangnya juga, iya. Gitu ya. Itu enggak bisa dikontrol, bukan saya ngontrol gitu. Jadi saya juga enggak tahu. But anyway, it's fine. I mean it's fine. If you karena enggak ada yang maksa buat nonton film saya juga gitu. If you like it to see it, you go see the cinema. Thank you. If you don't like the movie, it's fine. Itu aja sih. Coba sekali gagal, coba lagi gagal, coba lagi sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali Nerina ganti profesi. Oke. Okay. Itu Nerina. Realistis gitu ya. Karena dulu Nerina sumpah pengen banget jadi cover girl. Okay. Sumpah pengen banget. Oh, kan enak loh. Cover girl, dapat iklan, senyum, foto, dapat uang gitu kan. Waktu pas lagi zaman dulu sih gitu banget. Sampai kayak tahun pertama apply gak diterima. Tahun kedua dia apply gak terima. 3 kali astagfirullahaladzim separah itu apa. Dan saking pengennya Nah tuh sampai cabut 4 gigi Nah untuk meratakan gigi Nerina loh. Sampai sebegitunya. Cabut 4 gigi? 4 gigi kan di ini pakai behel. Oh. Karena mungkin dulu yang pertama mikir oh mungkin karena aku giginya berantakan kali. Gerahan kan ya? Enggak. Oh enggak? Setelah taring sakit loh itu sebegitu pengennya gitu. Oke. Okay. Udah tiba-tiba udah sekali dua kali tiga kali sampai sebegitu perubahannya wah gak juga ya udah akhirnya pokoknya 3 kali Nerina coba enggak. Terus waktu itu pengen banget jadi pramugari karena pikiran Nerina pramugari itu adalah satu profesi yang kamu bisa keliling dunia gratis gitu kan. Dibayar pula kepentok sama tinggi badan. Jadi kayak, ya sudahlah gitu kan. Jadi for me, akhirnya prinsip hidup Nerina, you have to be realistic. Sekali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau kamu masih kekeh juga, gak apa-apa coba. Tapi harus ada batas diri. Karena, why waste your time doing something yang, I'm sorry to say, but sometimes reality bites. Jadi belum tentu apa yang kita ingin alam semesta merestui gitu loh. Jadi kalau memang itu tidak terjadi, move on, find something else, cari kelebihan kamu yang lain apa gitu loh. Okay. Ya. Yang baru memulai adalah coba terus sama semua hal. Karena sekarang kan banyak sosial media juga ya. Kalau pekerjaannya ada sebagai aktor baru, banyak bikin video upload di Instagramnya atau dimanapun gitu. Karena kalau aku pribadi juga mencari aktor baru dari Instagram juga. Oh gitu. Banyak banget. Terus yang video-videonya yang kayak apa sih? Video-video. Kayak misalnya dia acting atau ya kalau ya, monolog. Oh, monolog. Ya. Oke. Okay. Atau apa menarik, gitu. Di Yohana ada satu pemain baru juga. Aku pilih karena pengen banget sih karakternya bisa nyanyi gitu, tapi pengen enggak pengen yang terkenal. Nyari-nyari akhirnya dapet suaranya bagus banget terus actingnya juga bagus gitu. Dia juga belum pernah baru sama okay. satu sama baru pertama kali gitu. Jadi rajin-rajin aja sosial media digunain untuk mendekatkan ke passion kalian gitu. Facebook itu kan bagus juga, Facebook juga banyak malah banyak pekerjaan dari Facebook karena dia pakainya untuk posting pekerjaan terus. Terus banyak orang ngerasa wah ini bisa dipakai kalau di
kalau di aku pribadi sih ngerasa efektif banget ya. Di kenapa kita masuk ke Rotterdam juga itu dapat message di Facebook. Oh gitu. Programmernya minta boleh dong ngeliat gitu. Facebook, Facebook ya? Ya ampun. Karena kalau Facebook kan banyak orang internasionalnya ya. Kalau bener Facebook juga sih. Dapat co-production dari sana gitu. Karena mereka lihat uploadan kita terus kerja-kerja, wah ini ada film ya, ada film gitu. Oke. Okay. Iya gitu. Banyak komunitas komunitas acting, bengkel acting Kuma, Art, Prosa, you name it, banyak banget lah kelas-kelas acting yang bisa diambil. Tapi balik lagi, apa ya, masuk ke industri film itu kan faktornya banyak, macam-macam ya. Kalau kalian lihat, saya nge-reverse aja film yang paling dekat dan lagi rame dibahas orang karena bagus, That Billion Something Grandma Something. How to make millions before grandma. There you go. Iya ingat lebih. Mungkin kalau kalian cek pemain utama Oma si grandmanya itu, she never act before. She's not an actor. She's completely a new talent aja gitu. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Kita nggak pernah tahu. Tapi saya setuju sama apa yang disampaikan nggak bahwa dan Robbie gitu perlu ada action yang clear juga. Sama ya balik lagi I don't know, I failed a lot of times in my early days gitu ya. Setahun dua tahun pertama tuh saya pernah casting full one year, I didn't get any part, even one single job. Kalau memang besar keinginannya untuk masuk ke industri film as an actor dan siap untuk quote unquote ketika nggak dapet ready sama could be very suffocating, maksudnya sangat menyiksa banget. Kalau anda kuat menahan beban itu, you go for it, keep going, it's fine, tapi di pursue terus gitu. Saya percaya bahwa di belahan dunia lain hari ini there's a lot of talent yang bagus-bagus banget across Indonesia aja dulu yang hari ini mainnya akan lebih bagus dari whoever you think is good actor in Indo gitu ya. Better talent, better skill, tapi unfortunate events gitu. Kayak mereka lagi di luar sana nggak punya akses, bingung harus kemana, nggak tahu siapa, jadi siapa yang harus di approach, nggak tahu informasinya harus kemana. Itu juga mungkin banyak dialami oleh teman-teman yang sedang berupaya. Kritik terbesar saya pada industri yang saya geluti sendiri dan saya udah bicarakan ini ke banyak petinggi-petinggi OTT. I respect them. It's okay menemukan talent dari based on followers to a certain degree. Tapi saya termasuk yang paling menolak keras bahwa itu satu-satunya faktor penentu, because it's not. Okay. You keep going finding an actor based on followers. Jangan salahin aktornya ketika aktornya merasa bahwa penampilan gue cukup segini. Oh, orang suka, orang manggil gue kok. Produser narik gue. So what gitu. Enggak bisa disalahin juga. Because they're not coming from the background yang benar-benar mencintai profesinya juga. Tugas besarnya adalah yang ada di petinggi-petinggi ini yang punya call to action yang harus merubah sistem itu. It's okay, tapi gak semuanya juga kali. Okay. Karena all of us here itu dari yang mungkin gak punya followers juga tadinya. Mungkin artis-artis muda angkatan Gen Z yang sekarang kalian kenal mungkin dulunya juga mengawalnya dari followersnya 1000, terus karena film, karena series meledak atau diminati publik jadi ratusan ribu dan jutaan. Yeah. So, yeah, I think semoga menjawab Rio. Keresahan. Sorry, Tri. Aduh, Tri kanan. Tri anak keempat. Good luck, Tri. Saya cuma bisa bantu doa.